habis yang hari parolnya itu. Ya lah. Kenapa kamu harus malam hari kan? Saya main di sini. Tidak ada yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oh, ini yang hujan. Gresik. Nah, pariwisata dan perdagangan. Thank you.
udah GKB ya maksudnya. Terus ke Bumas. Berarti kecamatan ya bang, Bumas. Terus ke Kabar. Ben, kamu gak sini? Kamu mau ngajak saya jalan-jalan ya? Hehehe. Tanah kosong. Sini kok. Biasanya kita dari mana itu? Ini dari atas dan dari sana kita. Hah? Ya, biasanya kita dari sana. Ya gitu. Kamu harus bikin saya bahagia ini. Ya, biar saya nggak stres ini. Oh, tapi tuh saya jalan alternatif Surabaya emang lebih dekat dari sini. Daripada luar sana di sana itu ya. Saya pernah lewat sini itu malam jam 8 itu sepi banget di atas itu. Itu bis itu. Kabupaten atau ke kotanya Kupang? Kabupaten. Kabupaten 2 jam ya? 3 jam paling. Kalau mau ke kotanya itu ya. Tapi jalan sudah enak apa? Masih ada yang jalan. Yang penting jalan enak. Oh, banjir.
masuk lagi. Warung remang-remang ini bersih, remang. Mana nggak ada yang cantik-cantik gitu buki-bukinya. So, ini pabrik apa ini buki? Besar ini. Tiang PJU Taman Selatan. Itu tuluk lopong. Oh besi, besi buat atap itu loh, baja ringan itu loh. Jalan Medan Sungkono. Ini masih jauh ke sananya. Iya. Apa apa lagi? Satu. Tinggal. Ini besar itu pabrik besi. Oh bukan pabrik, ini perakitan ya. Ini kalau di sini paling jeremis setiap hari yang bawa pulang satu gitu. Mari, ada lawan kerja nggak di sini ya? Jalannya rusak. Jalan gusi rusak. Oh bukan rusak, ini dipasangin kabel itu loh, nggak salah. Ini loh air di air atau apa ini. Warung pangkon wih. Kopi pangkon. Ini kayu semua. Kopi itu selokane juga ini. Oh, dipasang ini. Sangarjoy. Bukan volume tapi ini loh.
BHS sama Atlas nih, pabriknya sarung nih, UC. Sarung BHS sama Atlas nih. Senggol dong. Sangat banyak pabrik-pabrik sini. Palet paling banyak. Kamu ngambil palet ya tuh, banyak palet ya. Masa pabrik pupuk ini? Panas-panas sih negara ini. Masa? Besar nih cok, pabrik besar nih. Masa saya pernah lewat sini nih sama kamu? Kita pernah belum kok lewat sini kok. PT Indospring Tbk Manufaktur Otomotif. Kayaknya belum pernah. Tapi kalau lewat gunung itu lewat mana Buki? Kita pernah loh lewat gunung itu, tapi nggak lewat jalan ini loh. Ini nggak gunung, ini kan jalan. Masa ini? Tanah milik UN. PLN, direktur gitu. Nih, PLN nih. Direktur kok bisa pegang dua ya? Ya bisa ya. Bisa dia. Kamu tahu itu? Menteri Luhut Binsar Panjaitan tuh, Menteri Marves itu, pegang berapa dia? Menteri BUMN sama PSSI ya, PSSI. Iya, ketua PSSI itu.